Jadi menghanguskan untuk data sementara sekitar 57 unit rumah dan 157 jiwa. Sedangkan untuk estimasi kerugian sedang dilakukan pendataan oleh pihak terkait. Jam sekitar jam 3:20. Kalau informasi yang kita terima itu sekitar jam 4:55. Berhasil dipadamkan berapa? Jam 6:20. Untuk sementara masyarakat yang korban untuk sementara tinggal di tempat sanak famili atau tetangga. Tentu BPBD sendiri bersama dengan Dinas Sosial sudah mendirikan tenda untuk posko dan suatu saat bisa digunakan untuk memang masyarakat tidak lagi mampu menumpang di. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.